Show, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, sama Nelbana. Salam cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke, teman-teman. Jadi, pada kesempatan sore hari ini kita mau menuju dan sekalian kita mau silaturahmi ke sebuah rumah yang berada di tengah-tengah hutan, teman-teman. Ya, sepasang suami istri bertahan hidup di tengah-tengah hutan, teman-teman. Wow. Ini aksesnya masih jauh, masih nanjak lagi kita, teman-teman. Dan sekeliling aku sekarang ini pohon salak ya. Nih, ada banyak tuh. Wow. Dan ini kita mau nanjak ke atas, teman-teman. Ikutin terus seperti apa. Jadi kita langsung terobos aja lah. Cihuy. Nah, ini kita pakai motor ya teman-teman. Perjalanannya nanjak seperti ini. Wow, banyak apa tanah yang udah longsor ya. Ini kayaknya sih jalannya jalan baru ya teman-teman. Tanjak lagi guys. Ya ini sih jalan baru ini. Baru jalan baru dibikin. Oh ya, di sini aku juga masih nggak sendirian. Di belakang ada Bomal, AA, sama Bang Graha. Wih, nanjak guys. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, masih nanjak kita teman-teman. Widih. Belokannya tajam banget. Wah. Masya Allah. Kita masih nanjak lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Suara alamnya sudah terdengar tuh, suara tong geret. Ya, kalau di kampung suara tong geret, teman-teman. Dan ini sekeliling sini tuh udah pohon salak semua ya di sini. Kalau panen, wow. Banyak nih kalau panen salak. Sudah sampai di kediaman Ibu Penny ya teman-teman. Dan ini kita mau sembari lihat-lihat sambil berbincang sedikit sama ibunya ya. Dan sekali lagi-lagi udara di sini sangat-sangat sejuk banget teman-teman. Masya Allah, kalian bisa dengar sangat sejuk bukan? Tadi kita nanjak dari sana ya pakai motor naik ke sini nih. Dan inilah rumah Ibu Penny ya teman-teman. Alhamdulillah nih. Nah, sedikit aku mau ngajak teman-teman keliling sekitaran rumah Ibu Penny ya teman-teman. Kayak di sana itu, di situ ada pemandangan. Oh, ini kincir anginnya nih ya. Kincir angin yang buat ngidupin listrik. Nah, di sini juga ada anaknya katanya. Assalamualaikum. Salman mas. Wah, ini apa ini? Bapak saya. Oh. Ini bapak siapa namanya? Medi. Pak Medi. Pak Medi. Pertama. Kita pertama Pak Medi teman-teman. Aku sudah bersama anaknya Bu Pami. Ya. Penny. Bu Penny. Nah, tadi Pak De, Pak siapa? Nah? Pak O. Enggak, Pak De namanya siapa? Medi. Pak Medi ya? Medi. Medi, Pak Medi. Nah, Pak Medi ini yang mengolah madu ya, Pak ya? Oh, mengolah madu yang ada di rumah klanceng, Bu Penny ya. Klanceng. Madu apa? Oh, klanceng. Klanceng. Klanceng, madu klanceng, teman-teman. Nah, untuk madunya ini biasanya dijual kemana aja, Pak?
Rata-rata ya lewat WA sih. Lewat WA ya? Lewat WA, dari mulut ke mulut. Oke. Ya paling jauh ya Bogor, Bandung, NTB pernah. NTB, oke. Nah, untuk sistem pembayarannya transfer ya? Transfer. Wah, kayaknya aku pengen nih. Lu mau gak? Nah, untuk khasiatnya sendiri itu apa, Pak? Itu untuk penyakit itu. Dalam. Penyakit dalam ya? Lambung. Yang tercepat lambung. Yaudahlah, nanti aku coba untuk pesen satu, Pak ya. Nah, buat teman-teman yang mau kan juga. Lambung. Iya, gue juga lambung. Kan, uh-uh. Nyobain nih. Nah, iya. Kalau boleh tahu nih, Pak. Untuk rasa madunya kayak gimana tuh? Asam manis, identik sama asam manis. Gimana tuh ya? Gue juga penasaran. Saya penasaran. Kamu mau nyobain? Pengen saya. Boleh, Pak? Nyobain, Pak? Iya, banyak. Kayaknya ada. Kayaknya ada nih. Kalau mau langsung ya boleh. Langsung dari sarangnya. Disengat nanti. Nah, guys. Jadi ini Pade mau ngambil madu lanceng ya. Nah, buat teman-teman yang mau mesen, nanti aku cantumin nomor WA-nya di bawah ini, teman-teman. Nah, aku mau mesen, guys. Nah, ini ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 madu lah ya. 5 tempat madu. Sarang ya, ada 5 ya. Mungkin ada beberapa lagi kali ya, atau nggak ada lagi. Aku sih ngeliatnya di sini cuman, ada 6. Sana ada lagi tuh. Nah, ini Pak Deh mau ngambil alatnya nih, bagaimana caranya untuk menyedot ya, menyedot madunya. Nah, ini nih. Ah, iya ini. Ada 7. Berarti ada banyak ya. Lebahnya kayak gini, teman-teman tuh. Ya. Tuh lebahnya kayak gini ya, Ayah. Oh, iya. Hitam. Kok kayak lalat kayak semut api ya? Kayak lalat ya. Iya. Yeah. Heeh. Ya ini yang di luar-luar kayak gini apa ini, Pak? Maaf. Ini apa, Pak? Itu resin. Resin siapa, Pak? Resin itu apa? Resin itu apa ya? Istilahnya pulut lah. Kayak pulut itu buat apa? Buat bikin kantong madunya di dalam. Oh. Jadi telurnya kan di sini. Mm-hmm. Madunya di sini. Oh. Ini madu. Oh, madu. Telur nah, di bawah. Di sini ya. Oh, gitu. Nah, kalau lebah kayak gini nyengat enggak sih, Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak, aman ya? Aman. Cuma kalau kan kalau saya dengar info itu bisa masuk telinga atau apa itu enggak, Pak? Enggak ya, Pak ya? Enggak. Aman berarti, Pak? Aman. Oh, aman. Enggak nyengat, guys, ternyata. Nah, ini madunya nih, Pak ya? Ini. Yang contoh, udah disedot contoh ya. Contoh madu. Contoh madunya. Dalamnya kotak ini seperti apa, guys? Nyedotnya gimana nih ya? Lu coba aja. Pakai sedotan? Iya, pakai sedotan. Wah, satu-satu, Bang. Ayo, Bang. Cobain, Bang. Kok pakai? Bang. Tapi disengat enggak, Bang? Enggak. Ini lebah ini. Ini lebah ini sangat apa? Enggak ada ininya. Enggak ada apanya, Pak? Apanya? Enggak ada sengatnya. Sengatnya enggak ada sama sekali. Coba, nah ini kayak gini, gitu. Nah coba ini, lu ambil ini, iya. Coba di, wih madunya seger iya, nah itu madunya kayak gitu, coba di ini disedot, yes. Coba, tapi coba. Ini nggak apa-apa nih, Pak? Nggak apa-apa, aman, coba, bentar, tolong nggak? Ini bisa, nyedot ya, badan lu capek-capek bisa ya, coba ya, aja. Dia kan punya asam lambung juga, Bang. Banyak amat kan? Gimana, Man? Rasanya? Hah? Rasanya gimana? Enak, sumpah. Iya kan? Bener. Asam manis. Cobain dah. Hah? Enak, sumpah. Enak, ya? Bener. Tapi kalau kayak gini, biasanya membutuhkan berapa lama, Pak? Maksudnya, biasanya madu nih? Kalau musim hujan itu musim bunga. Musim bunga itu satu bulan sekali. Satu bulan sekali? Iya. Dapat penghasilan berapa liter biasanya? Kalau satu ini benar? Biasanya ya rasanya asam manis kayak asem botol. Kayak asem botol. Kayak asem bener. Enak ya? Enak kayak ayam. Asli lu. Oh gitu, teman. Jadi ini adalah madu yang asli. Kayak asem. Tadi kayak gini ya, juga. Asam manis Jawa. Iya, yang di pohon-pohon itu persis banget. Yang, Pak, yang bikin rumahnya kayak gini siapa? Lebahnya. Oh, lebahnya sendiri. Bikin tempat-tempat kayak gini. Iya, lebahnya. Gitu ya. Nah, yang tadi itu yang ini nih. Ini kan buat bikin sarang ini. Oh, buat nemuin sarang ini. Yap,
tapi oh, berarti ini ada lubang, Pak. Apa di samping dia ngambil sendiri saya tambahin. Oke, okay. Gitu. Saya tambahin biar cepet bikin kantongnya. Nah, biasanya nih buat ya. Ya. Masih cycle, guys. Jadi kayak tadi di cuma kayak botol, nah. Kayak botol minuman. Iya, kayak botol minuman loh. Iya, lo nyobain, Bang. Aku enggak suka manis-manis sih. Iya. Enak cuma bener, pahit-pahit. Asam manis gitu loh. Asam manis. Pahit persis kayak. Sumpah asem. Enak, Bang. Kayak asam ya? Demi Allah, kayak asam. Coba nyobain dah. Sekali enggak manis. Loh, sekali lagi. Coba. Habis nanti. Enggak, udah. Adeh. Ini mahal loh, 256.000 Pak ya, satu botol ya? Langsung 250. Ya? 250. Langsung minum dari sininya ya? Yo. Wanjuh. Enak man? Masya Allah. Enak loh. 250. Lu tahu sendiri kan, ini kan segel loh. Asam manis guys. Baru tahu nih sumpah, saya. Sumpah enak banget itu. Sumpah bener. Gua harus nyobain sih, yakin gua. Enggak percaya sih kira Oh, dia takut kurus, Bang. Takut kurus kalau mau bisa ngurusin cepet mati. Oh, bisa. Pantesan si Paus enggak mau. Biasanya nih, Pak, kan kalau buat penyakit lambung ini minumnya berapa kali sehari? Sehari dua kali. Dua kali. Nah, kalau buat ngurusin badan? Kalau buat ngurusin badan ya sama sih, cuma porsinya ditambah. Ditambah. Sesendok ya, sendok makan. Dua sendok. Dua sendok makan. Bener lu, rasanya persis kayak asem. Berarti bener, nanti bener. Aku pesen ya, Pak ya, satu ya. Dua ini botol udah gak apa-apa dah. Biasanya kalau musim bunga ini penuh gini. Musim bunga? Iya. Kalau musim bunga? Tuh. Berarti kalau musim bunga itu kan pas penghujan itu kan? Iya. Penuh? Penuh. Terus ke cara ngambilnya itu nyedot pakai mesin atau gimana? Pakai mesin vakum. Oh, pakai vakum? Vakum. Jadi si madu ini gak kena tangan sama sekali. Steril bener-bener ya, Pak ya. Disedot pakai vakum, masuk botol, langsung disaring, masuk kemasan. Nah ini dari Mas Nedi ya, Pak. Pak Nedi. Punya nih. Lagi. Oh udah bebas, Pak. Ntar bungkus aja, Pak. Setelah tadi kita mencobakan madu langsung dari sarang ya, dan kebetulan juga Bu Penny ini lagi bebenah ya karena sore hari. Jadi kita mau keliling dulu nih teman-teman sekitaran halaman ya, halaman dari rumahnya Bu Penny ya teman-teman. Nah seperti ini guys, suasana hutannya, suasana alam yang benar-benar masih asli, masih sejuk, masih seger. Wih, masih banyak ternyata tempat-tempat madunya teman-teman di sini ya. Di sini juga ada gubuk juga teman-teman. Wah, di sini juga ada kolam ikan teman-teman. Tuh, ikan emas. Nah, Bu Penny tuh kayaknya udahan tuh. Wah, sejuk banget pemandangannya di sini. Masya Allah. Wow. Alamnya juga masih biru banget ya. Tuh. Nah, di sana itu kawasan air terjun ya. Jadi walaupun Ibu Penny tinggal di tengah hutan, jadi tengah hutan ini ada air terjunnya, teman-teman. Yang dimana itu sangat sejuk nih jalannya ke sini nih. Wah, nanjak ke sana, nanjak, tar turun katanya. Masya Allah. Nah, jadi sekarang ini sudah sore hari teman-teman ya. Dan kita mau masuk nih ke rumah Bu Penny. Assalamualaikum. Di sini juga ada Bang Graha. Gimana kabarnya Pak On? Rasanya gimana ya? Saya di sini. Bagaimana kabarnya? Baik. Pao ini adalah luar biasa, pasangan yang sangat luar biasa menurut aku, dan hanya mau yang bisa memisahkan ya Bu ya. Amin. Ya Allah. Dengan berdua tinggal di sini, barunya di bawah bukit hutan ya Bu. Iya, di samping hutan. Inilah memang perlu dicontoh buat kita yang asal jangan disebut.
Jangan disebut kami orang hutan. Bukan. Gini maksudnya, yang perlu kita contoh ini Bu, untuk apa? Perhubungan ya, hubungan suami. Ya, maksudnya hubungan suami istri. Enggak lah. Maksudnya cinta untuk, sejati. Cinta sejati. Maksudnya gini. Cinta sejati apapun keadaannya tetap berdua Bu ya. Ya itu kan karena ya wong adanya ya. Ya. Mungkin kalau ada yang lain-lain dan yang lain-lain itu mau mungkin enggak tahu lagi ya. Cuman kami berprinsip kepada apa ya kok fungsinya kok melepas senang ya rasanya ya begini ya, kita jalani hidup ini apa adanya menurut aturan main yang ada gitu. Namanya orang sudah berkeluarga harus tetap ingat awalnya ketika kita bersumpah di depan saksi dan di depan Allah kan luar biasa kan luar biasa. Mungkin ya Mas ya mungkin kan Mas Oo kan mau menjadi apa ya imam bagi saya atau gimana gitu ya, walaupun di jalan mungkin lereng lihat jadi imam ya saya nggak tahu tapi saya nggak peduli. Nah ini yang di istilahnya kayak dari Banjarnegara yaitu Ainun dan Habibi. Nah ini padahal saya nggak begitu mengikuti itu ya Ainun sama Habibi. Pokoknya satu kata buat Bunda Penny sama Pak Oo ini, satu kata luar biasa buat masalah dengan semua ini. Saya benar-benar banyak belajar banyak pengalaman dari jenengan untuk kita mencintai mengasihi sepasang kekasih atau sepasang ya begitulah Mas ya, begini namanya orang berumah tangga pasti mengalami berbagai macam mahligai rumah tangga ya susah ya senang ya sekarat ya hidup ya dan lain sebagainya, asal kita tetap satu dalam satu ikatan, kita merasa satu ya katakan satu keluarga lah ya, harus saling mendukung, saling membantu, dan terakhir ketika kita sudah menjadi berdua lagi itu ya saling mengasihi lah katakan, sudah nggak ada cinta asmara lagi, adanya kasihan sudah tuli, kasihan sudah gini, terus saya kakinya sakit, pipi saya kakinya sakit, ya udah duduk aja dong, itu tak bantuin, ya tinggal seperti itu, udah nggak ada cita-cita apa lagi selain harapan kita jangan jadi repotnya orang muda. Luar biasa. Tapi hati riang dan gembira adalah obat ibu ya. Nggak mau ketawa gimana ngomong. Mas ini kayak tadi itu salah gitu ya kan ketawa. Betul. Luar biasa deh. Pernikahan Bu Penny udah berapa lama Bu? Ya tahun 76. 76 Mas, jangan merasa seperti itu. Tahun 69. Berapa tahun? 50. Kowe umure pirang, Jar? 55 berarti nikah saya 56. 56 tahun. Masya Allah, masih gini ya alhamdulillah. Kan begini ya Mas ya. Kita pertama-tama ya, kita yakin bahwa dia adalah pasangan yang diberikan Tuhan kepada saya. Dalam perjalanan rumah tangga tentu ada rasa tidak puas. Wah, kepingin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Sambil dipikir, kalau aku yang itu, belum tentu aku seperti ini. Terus akhirnya kan ada keputusan. Memang Tuhan memberikan dia pasangan aku, karena aku berkarakter seperti ini, dan dia karakter seperti itu. Jadi yakinlah kayak adik-adik itu mungkin, ya. Ketika sudah berkeluarga, ya seperti itu saling harusnya. Gitu. Ya, kan ceritanya kan, saya tulang rusuknya. Nah kalau saya macam-macam nanti dia sakit. Apa iya? Terus dia kalau mau macam-macam sama tulang rusuknya ya dia sakit kan seperti itu. Betul. Tapi itu memang kalau dihayati, disadari, insya Allah ya rumah tangganya selamat. Tetapi kalau ego atau masih menilai diri sendiri, menilai kan diri sendiri, menilai orang lain kan belum tentu benar, susah. Menilai diri sendiri, aku yang
ya pasti hancur. Tetapi kalau inilah aku dengan apa adanya, mudah-mudahan pasangan aku bisa menerima aku apa adanya. Dan untuk itu aku juga belajar menerima pasangan aku apa adanya. Dengan kata apa adanya kan tidak boleh menyang. Kok suami aku gini ya, harusnya seperti itu. Itu kan ngenyang namanya, menawar-nawar. Nah, ketika menawar-nawar, itulah awal dari ketidakberesan sebetulnya. Nah, Bu Penny tinggal di sini udah berapa lama? Setelah pensiun saya baru, dan rumah ini kosong. Oh, sempat terusak, kosong juga Ibu? Iya, sempat. Kan rumah ini kan peninggalan morsepuh lah, mertua. Ya. Peninggalan mertua, tanah perdikan ini juga peninggalan mertua. Jadi tanah ini kan katakan tanah perdikan ya namanya. Perdikan itu tanah yang dibangun oleh seseorang untuk menjadi suatu tempat tinggal. Itu kalau bahasa Jawa didong-dong itu tanah perdikan. Wah, kayak mungkin kayak mode babat alas atau gimana kayak gitu, Bu, bukan? Ya, dulu konon sih kebun orang tapi kurang, enggak terawat karena berbatasan dengan hutan, kan banyak babi hutan, banyak, jadi banyak pengrusak lah, jadi nggak dipelihara, sehingga harganya kan murah. Itulah, terus dibeli sama almarhum papi gitu. Orang terus tua tukar. Nanti kayak bahasa warisan gitu, Bu. Warisannya bapak. Sebagai generasi penerus ya jenis ya, karena enggak bisa apa, awalnya kan ini kan udah kerja kemana-mana tapi terus sama papi suruh pulang bantuin papi gitu. Ini anak yang manis sama orang tua manut. Jadi andamannya bapak itu kalau enggak pulang ke sini tanah mau dijual semua. Balik ke sini. Nah, Bu Penny, aku boleh nanya nggak? Kenapa Bude lebih demen tinggal di sini dibanding tinggal di kota? Ya, awalnya sih gini ya. Nah, memang cerita. Saya nggak punya apa-apa di kota. Ya ada tempat tinggal di Purwonegoro. Tetapi namanya hidup dengan lingkungan masyarakat, kan udah bertahun-tahun ku jalani. Nah, sudah pensiun, otomatis kan sesuai janji. Saya harus mengikuti suami, iya. Karena suami tinggal di sini, ya wes saya ikut tinggal di sini. Awalnya juga nggak begitu nyaman ya, kadang masih kepingin turun ke bawah, tapi kadang rasanya kok enak di sini, merdeka. Artinya sangat merdeka. Misalnya pas lagi kesal kalau orang muda mungkin mau menjerit kayak apa kan enak aja. Tapi sih saya nggak pernah menjerit-jerit. Cuman saya nyamannya begini, mau tertawa, mau ngapain, lepas, nggak ada yang mendengar, nggak ada yang protes. Terus telinga ini juga nggak mendengar kata yang nggak enak. Enggak, pokoknya ya nyaman, jadi adem, tenang, Pak, di samping merasa sudah tua, sudah harus membersihkan dan belajar lebih dekat karena waktunya sudah dekat. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Ya, hanya itu saja. Merasa sudah tua, waktunya sudah dekat. Maka saatnya untuk membersihkan diri dari segala perkara-perkara yang tadinya masih punya dendam, karena di sini kan lebih banyak merenung apa tuh. Ternyata dendam itu tidak bagus, karena dendam itu membuat sakit untuk dirinya sendiri. Nah, terus gimana caranya? Ya harus dibalik. Misalnya Anda mengatai saya, puji Tuhan, alhamdulillah, bukan saya yang mengatai tetapi dia. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak memperbelakan mulutku untuk mengatai seseorang. Itu sebuah contoh kecil lah. Jadi di sini kenapa saya merasa nyaman? Karena saya lebih banyak bisa introspeksi. Kok kata-katanya terlalu tinggi lah. Lebih bisa banyak mawas diri lah gitu ya. Menuju diri. Mempersiapkan diri menunggu panggilan. Gimana?
Nah, Bude, satu lagi Bude. Kan dulu katanya di sini sebelum ada rumah ya, pas sudah ada rumah ya, jadi tempat persembunyian ya Bude. Bukan persembunyian lah istilahnya. Oh. Kalau menyebutnya persembunyian berarti penjajah ngomong. Salah berarti ya. Tetapi persinggahan lah. Persinggahan. Ya almarhum papi itu kan membangun ini kan dari tahun yang saya dengar ceritanya ketika tahun 48 itu di sini sudah tempat pengungsian. Saudaranya papi yang di Jakarta, berarti Pak De ya, keluarganya Pak De yang di Jakarta semua diungsi di sini gitu ketika tahun 47-48. Kalau Belanda mengatakan itu zaman clash. Tapi kalau kita ya perjuangan lah untuk kembali. Waktu itu kan Belanda kepingin kembali lagi ke sini kan. Yang itu yang sampai Harto itu bikin ada Monjali sampai itu sekarang. Nah, di sini sempat untuk singgah tentara. Ceritanya gitu, ceritanya. Di rumah yang, ini? Ya, rumahnya kan udah pindah-pindah. Oh, pindah-pindah? Iya, jadi dulu di sebelah sana, di mana, di mana. Awalnya juga dulu rumahnya pakai ijuk ya. Iya. Pakai ijuk. Pakai lalang gitu loh. Oh, lalang. Ijuk, oh, ijuk, lalang. Ijuk. Yang dari itu pohon aren itu loh. Tuk, tuk, tuk. Ya. Tuk. Tuk, sapu tuk. Itu. Sapu tuk. Itu apa yang ya, hitam. Atapnya pakai itu. Yang pernah. Terus lama-lama pakai genteng. Terus pakai fondasi. Tapi fondasinya fondasi tembok-tembokan. Lama-lama hancur. Terus ya udah berkali-kali bikin apa dibikin lagi dibikin lagi gitu. Kenapa dibikin lagi karena ya apa ya mungkin nyaman lah mungkin karena anak cucu keluarga semua kan mau pulang ke kampung pulangnya tuh ke sini ndak punya kampung kan papi kan aslinya orang Banjar kan bukan kampung mami orang tuanya Purwokerto kan bukan kampung di sini kan kampung di pinggir hutan lagi jadi mungkin mereka tetap mempertahankan di sini gitu. Nyaman. Ya. Nah, Bude peristirahatan gitu. Dengar-dengar nih katanya kan di sini masih apa? Banyak hewan buas ya. Oh, enggak banyak. Masih ada. Masih ada ya. Masih ada harimau apa ya tutulnya? Macam tutul. Nah, kan mereka kan apa? Maaf ya. Zaman dulu kan babi hutan banyak. Nah, terus yang jahat itu manusia. Babi hutan itu pun ditembaki, lama-lama kan teh. Lah harimau ya makan apalah. Nah, akhirnya mereka turun. Jadi ini ke sirkus rantai makanan gitu ya. Cari yang mudah kan ada kolam ikan itu di atas. Nah, kolam ikan itu buat tampungan air untuk untuk menghidupkan kincir. Nah kalau kincirnya hidup kan airnya surut. Nah ikannya kan gampang itu macan makan. Jadi ya kita bilang silahkan bah makan. Masa kita mau ngelawan dia? Iya betul. Jadi ya harus ikhlas-ikhlas saja. Tapi emang sejuk ya Bu dia tinggal di sini. Ya begini sejuk luar dalam. Yang jelas di sini nggak punya uang nggak ada yang tahu. Tapi kalau di kampung nggak punya uang ada yang tahu. Kalau dia nggak jajan orangnya nggak punya uang. Di sini kan nggak ada nggak punya uang nggak ada yang tahu benar. Nah Budi kalau apa dari hasil makan? Yang untuk makan ya dari yang sayur misalnya dari lingkungan yang ada saja gitu. Bertanam. Berarti kalau mohon maaf Ibu, kegiatan untuk sehari-harinya itu paling di kebun seperti ini ya Bu ya? Iya, awalnya ketika ini kaki masih mau diajak ke kebun, Bapak juga masih bisa ke kebunnya. Kami ke kebun, bertani seperti orang-orang itu, pakai parang, pakai ini ketusuk, kena duri apa gitu. Jadi jalani hidup ini menurut lingkungan gitu aja, menyesuaikan. Seperti air mengalir ya, gitu ya. Jadi saya belajar dari orang tani gimana, sampai belajar kapan kita menanam, cuaca bagaimana yang mendukung, kami belajar dari mereka. Jadi nanti musim durian berarti kalau sekarang cuacanya seperti ini musim duriannya mundur. Jadi ya belajarlah. Belajar kan tak
henti ya, sampai kapanpun. Nah, kalau untuk penghidupan kami awalnya dari penghasilan salak. Salak. Yang di samping tadi sini, Bu. Nggih. Salak itu kan tumbuhan yang paling menghasilkan sebenarnya, karena bisa dipanen satu bulan dua kali. Satu bulan dua kali ya. Namun harganya lama-lama hancur. Mungkin karena kurang paham tentang ya kayak tadi itu sebetulnya. Di sini salak pondoh mahal. Terus kita punya saudara di Sumatera misalnya, wis nggowo bibite. Lama-lama di sana banyak. Ya kita di sini mau jual kemana? Iya. Nah, akhirnya harganya jatuh. Sekarang harganya jatuh. Terus dulu kan pernah berjaya tuh cengkeh. Nah, tapi terus dihancuri Mas Tommy apa gimana ceritanya, terus enggak laku. Terus bercengkeh langsung terus salak pondoh ya Mas ya. Salak pondoh sekarang udah enggak laku lagi, tapi tenaga saya juga sudah mulai rapuh. Anak-anak muda itu pada berpikir mau alih ke tanaman kayaknya durian, apokat, terus apa kalau di sini. Tapi sih pernah ada ponakan nawarin ini apa? Nanam anggur. Tapi saya bilang ya kalau sendiri mungkin harganya jadi mahal, tapi karena itu makanan, dipetiknya ketika masak lah ya orang berubah jadi monyet. Sing nandur nandur, sing metik-metik. Jadi saya tolak itu, ya sebentar lah tunggu gimana lingkungan situasinya gimana. Oke, terima kasih buat Ibu deh. Satu lagi nih, ada nggak nih buat kita sebagai generasi muda pesan-pesannya gitu, untuk supaya apa hubungannya langgeng kayak Bude sama Pade. Yang masalah rumah tangga. Ya, karena masih bujang. Curhat. Kan gini ya, kalau Anda itu masih sendiri misalnya, yang namanya jodoh itu ada di dalam rasa, bukan di dalam mata. Kalau mata itu kita melihat yang cantik luarnya ya, yang cantik, yang gimana, yang aduhai gitulah pokoknya kayaknya cocok sama aku. Tetapi kalau dengan rasa, tidak harus cantik, ngerasa nyaman. Rasa nyaman. Jadi ngerasa nyaman, nyaman dengan itu cewek dan nyaman dengan keluarganya, insya Allah itu baik. Tapi kalau sudah ada unsur itu cantik, orang tua aku nggak setuju, atau ada salah satu keluarga yang tidak setuju, itu tidak nyaman dalam perjalanan rumah tangga. Terus kalau pertanyaannya itu kapan dapat, pasti dapat di dalam doa. Apa yang kamu harapkan dari Tuhan untuk dirimu, Tuhan pasti memberi. Tetapi kita tidak berhak mendikte Tuhan. Mendikte. Itu bagi yang mau milih ya. Rumah. Jadi kita memilih pasangan hidup itu bukan dari mata, tetapi dari rasa. Jadi walaupun dia cantik, kita sudah akrab lama, kita ngerasanya tidak nyaman, jangan paksakan. Karena rumah tangga ini sekali untuk seumur hidup. Apalagi kalau ada anak-anak, jangan karena ego kita anak jadi korban. Itu akan membuat memori. Jadi kesan yang kurang baik, yang nanti kedepannya punya jiwa yang kurang baik. Terus negara ini, itu kan negara itu kan terdiri dari kecil banyak ya. Satu orang nggak baik. Nah nanti dua orang lagi. Nah ini negara ini kan jadi tidak baik ke depannya. Itu kan berawal dari rumah tangga, dari lingkup itu kan. Bagaimana digembor-gemborkan begini-begini, kalau dari rumah sendiri si anak sudah membawa sesuatu yang tidak baik. Memori tidak enak ya. Oke. Apalagi yang ada yang mau ditanyain? Cukup. Udah, aku izin keliling boleh? Keliling rumah? Ya, boleh. Mau lihat-lihat. Makasih ya Pak De, Bu De. Sehat-sehat. Langgeng. Amin.
saya minta maaf saya yang pembicara karena ini kadang-kadang enggak. Nggih, mboten napa-napa. Makasih. Bukan mengambil alih loh. Nggih. Nggih. Matur suwun, Bude. Hah, masya Allah teman-teman. Suara alamnya sangat benar-benar sejuk ya. Udah gitu banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari Ibu Penny ya teman-teman. Masya Allah, pantesan ya aku pas masuk ke sini gitu ya. Aura hati tuh berasa seger gitu, berasa sejuk, berasa gembira. Ya memang karena pemilik rumahnya juga hatinya selalu tenang teman-teman. Selalu happy, selalu senang lah pokoknya lah. Oke, jadi sekarang ini aku mau ngajak teman-teman untuk melihat kondisi rumah Ibu Penny ya teman-teman, seperti apa. Jadi kita langsung terobos aja lah. Wah, Pak, mau panen. Ini mau kemana nih? Mau panen kelanceng. Kelanceng? Madu kelanceng. Oh, memang biasanya sore-sore Pak De? Ya, siang sih. Oh. Nah, Pak De mau panen madu kelanceng teman-teman. Dan kita mau masuk ke dalam. Permisi. Nah, jadi di dalam ini banyak kursi-kursi ya. Mungkin karena banyak tamu yang datang ya teman-teman. Jadi banyaknya kursi-kursi di sini. Nah, tuh. Wow, rumahnya juga masih rumah-rumah zaman dulu ya. Masya Allah. Sini ada meja, ada kursi, terus ini juga ada pade. Punten pade. Nah, di sini ada kalender sama almanak dinding. Oh, ini natu Jawa, teman-teman. Jadi kayak misalnya angin nih di hari ini bakalan hujan apa enggak gitu. Aku taunya dikit doang sih, aku pernah belajar tanggalan Jawa namanya tuh sebutannya. Terus daun kalau misalnya gerak angin ke sana terus anginnya kayak gini, wah itu paham tuh kalau orang Jawa tuh. Nah, di sini juga ada kayak macam teko, cuman teko zaman dulu banget, teman-teman. Nah, ini teko Belanda kalau enggak salah tuh. Di sini ada tulisannya Brekev filter. Wow. Dan di sini ada batu. Kayaknya bukan batu. Ini kayak batu akik gitu sih, tapi belum dijadikan. Wah, bahkan di sini ada mesin jahit, teman-teman. Masya Allah. Benar-benar masih zaman dulu banget ya. Wow. Rumah-rumahnya tuh kayu-kayunya tuh masih kayu-kayu kuat, teman-teman. Tuh. Di sini tempat tidurnya nih, teman-teman. Tempat tidur dari Bu Penny itu. Ibu Penny. Nah, Bude, aku mau nanya nih, sini, jadi di sini tuh ada teko zaman dulu ya, Bude, ini ya? Iya, itu peninggalan orang tuanya papi tuh. Oh. Berarti bahasanya, Bang. Iya, masih bahasa Belanda ya? Gak tahu itu bahasa apa. Tapi berkelevet. Sudah lama banget ini. Umurnya berapa tahun kira-kira, Budi? Wah, udah pokoknya kalau enggak salah itu mami itu cerita ketika beliau masih bekerja di pabrik gula di Klampok. Klampok? Klampok Banjarnegara. Banjarnegara. Yang kita lewatin itu Klampok. Dulu kan ada pabrik gula di sana yang areanya kan dari Klampok Wonosobo terus nyambungnya kan yang Sokaraja itu nyambungnya yang kesini lagi gitu. Beliau papi kan ngasto di perkebunan tebu itu kerja di perkebunan tebu itu terus pensiunnya buat beli tanah terus kerja lagi di kalau sekarang PU mungkin ya. PU, oh kayak pekerjaan kebersihan umum, tapi bagian jalan.
Iya, kebersihan. Oh. Kayak TPU gitu ya. Apa ya? Oh, kayak ini ya, apa? Pasukan oranye. Iya, pasukan ya. Oranye. Seperti itu kali ya, Bu ya. Yang membangun jalan dulu. Oh, yang membangun jalan. Proyeknya. Proyek ya, jalan. Namanya kan Namer apa-apa gitu ya. Aku belum lahir kayaknya. Oh, ya belum. Juga belum. Saya juga belum. Diceritain aja. Bude. Oke, aku izin ke dalam, Bude ya. Mau lihat-lihat. Nah, jadi teman-teman di sini ada dapur nih. Wah, di sini tempat Bude masak ya. Wah, itu tempat untuk istirahat orang, misalnya orang dari kebun sakit atau lelah apa, silahkan istirahat. Oh, tidurnya di sini istirahatnya. Karena kamu mungkin pusing atau lelah atau kenapa? Iya ya, capean ya Bude. Iya. Nah, di sini juga. Nah, kalau ke sini kemana Bude? Itu sumur. Sumur. Kami kalau cuci piring di sini. Oh, sumur tua. Enggak lah. Gede juga ya. Itu yang untuk air minum. Oh, masih asli sumber. Ya, air minumnya dari sana. Kalau yang ini buat nyuci piring, nyuci pakaian. Ini air dari gunung. Air asli ya. Masih sejuk. Berarti enggak usah disaring ya, masih benar-benar bisa minum langsung ya. Oh, enggak, ini enggak untuk minum. Oh, enggak. Karena kan itu lewat hutan, siapa tahu ada kotoran babi hutan ya. Itu kan kita enggak tahu. Takut dari awal-awalnya sana di hutan. Itu kan kita ngambil sekali pakai peralon sama. Iya, pakai peralon ya. Ya kalau lewat hutan enggak pakai peralon enggak boleh. Hutan enggak boleh. Iya sih, emang harus ya. Perhutani enggak boleh kan. Itu kalau kita ngalirkan air lewat hutan, itu kan tanahnya basah itu bisa jadi erosi apa yang namanya apa. Gugur lah. Gugur. Oke. Nah. Jadi enggak boleh, jadi harus pakai peralon. Dan kita harus ada izinnya. Emang harus ada izinnya. Harus ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya enggak boleh. Wah. Di sini kamar Bude ya. Kamar papi. Kamar papi. Ya. Seperti ini teman-teman. Aduh, wow. Kalau kami masih di sini. Ya, oh, Bude di sini. Iya. Ya. Kenapa kami sendiri-sendiri, bukan berarti berantem. Kalau sudah tua itu kan kalau ada yang bergerak sedikit terus nggak bisa tidur. Oh, gitu. Iya. Maksudnya sensitif ya. Iya. Kalau kedengar bisik aja kadang-kadang bangun. Iya, bangun. Benar. Cuman kan karena apa sekatnya dari papan kan tetap dengar. Jadi siapapun yang mengeluh dengar. Bude, makasih banyak aku udah diajak keliling terus apa dikasih ilmu nih. Makasih banyak Bude. Dan ini aku mau ke depan lagi Bude. Makasih banyak ya. Sehat-sehat Bude. Pade juga mana Pade? Lagi keliling. Oh, lagi istirahat. Pade, izin pamit dulu Pade. Sehat-sehat Pade. Assalamualaikum. Oke teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya aku juga bisa silaturahmi ke Ibu Penny teman-teman, yang dimana sepasang suami istri yang tinggal di atas bukit, bukan di tengah hutan teman-teman. Masya Allah, banyak banget pelajaran di hari ini dan ilmu yang bisa kita dapatkan dari sepasang suami istri teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sekali lagi aku ucapin terima kasih. Dan akhir kata mengucapkan, malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar, manusia bisa salah bisa benar. Kita sebagai manusia saling mengingatkan satu sama lain. Gua sama Nabana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cihuu.